Halo, Assalamualaikum Kak. Alhamdulillah barang kita hari ini sudah ready lagi ya Kak. Seperti biasa, kita mau mereview untuk melihat bagaimanakah detail di dalam barang kita hari ini. Kita membukanya dengan menggunakan gunting terlebih dahulu ya Kak. Kita buka saja secara perlahan. Coba keluarkan ya, kita gunting seperti ini. Lalu kita keluarkan Kak, dari bungkusannya kita keluarkan. Oke, seperti ini ya Kak, sudah kosong, tidak ada isinya lagi. Jadi ukurannya segini ya Kak, ini adalah selimut. Jadi kita mau lihat dulu ya Kak, gimana gambar selimut ini sesuai dengan pesanan atau tidak. Saya coba buka dulu, di sini masih terbungkus dengan rapi ya Kak, menggunakan sebuah plastik sebagai pelindung. Saya coba buka dulu ya, perlahan saja kita membukanya. Di lem solasi juga ya Kak. Saya coba keluarkan. Ini sudah kosong ya Kak. Saya pindahkan dulu. Nah seperti ini ya. Ketika sudah saya keluarkan dari bungkus, kita coba lihat dari teksturnya, ini lembut ringan ya Kak. Ketika Kakak pegang lembut sekali. Kita lihat dulu ya Kak bagaimana detailnya. Saya coba untuk melihat jahitannya dulu. Nih jahitannya seperti ini ya Kak, pada bagian pinggir. Bagian belakangnya seperti ini. Ada labelnya pada bagian belakang. Seperti ini ya labelnya. Ini jahitannya ya Kak, bagian belakang seperti ini, bulunya warna putih kalau di bagian belakang. Ini ringan, lembut, halus ya Kak bahannya. Kalau selimut yang ini menggunakan motif karakter kartun ya. Ada juga sih Kak untuk gambar yang lain. Request dari customer kita inginnya seperti gambar yang sudah saya promosikan, yaitu motifnya adalah gambar boneka seperti ini Kak. Jadi pada bagian bawah ada gambar boneka-bonekanya nih Kak. Ini untuk detail bagian bawahnya bermotif gambar. Untuk detail bagian bawah seperti ini Kak. Saya coba lipatkan untuk Kak terlihat detailnya secara jelas. Ini seperti ini ya Kak untuk bagian bawahnya. Gambarnya seperti ini, ada yang warna peach, ini warna peach gambarnya. Kedua warna putih. Lalu yang ketiga sama, diulang lagi warna peach juga. Lalu yang sampingnya lagi warna putih lagi, zigzag ya. Lalu warna peach lagi. Dan terakhir warna putih sesuai dengan gambar ya Kak. Lalu bawahnya ada sebuah tulisan seperti ini. Tulisan-tulisan untuk detail bagian bawah ya. Tulisannya seperti ini Kak. Ada motif love juga nih, warna pink bagian bawah. Nah untuk detail yang lain saya coba perlihatkan ke Kakak. Ini ada motif awan-awan ya Kak. Pada bagian atas ada motif awan. Susun keduanya masih awan juga. Awan juga ya. Ketiganya ada love juga, tapi warnanya adalah warna putih nih Kak. Bawahnya lagi love-nya warna putih. Lalu bagian bawah tadi gambarnya adalah gambar boneka. Warnanya zigzag-zigzag ya, perpaduan peach putih, peach putih, peach putih. Dan ada warna peach juga pada bagian atas yang sebelah sini ya Kak. Saya coba berdiri untuk memperlihatkan ke Kakak bagaimana detailnya secara jelas. Seperti ini ya Kak, kalau udah Kakak dari atas.
terlihat awan-awan putih. Enggak, awan-awan putih kelihatan ya kak, tentunya awan-awan putih seperti ini. Kalau yang keduanya ini awannya ada love-nya ya kak, campur awan beserta love warna pink seperti ini. Lalu untuk bagian bawah yang saya perlihatkan tadi kak, kalau dari jauh seperti ini detailnya kelihatan ya gambarnya, warna peach putih, peach putih, peach putih. Nih kelihatan ya kak. Ini kalau dari dekat seperti ini kak, sudah saya lebarkan secara full seperti ini. Nih kelihatan juga ya kak tulisan pada bagian bawah. Ini motifnya, bahannya lembut, ringan, dan nyaman sekali ya kak untuk kalian gunakan. Ini untuk detail bagian bawahnya, kelihatan ya kak gambarnya. Repik ya kak, sesuai gambar yang kita promosikan, sesuai dengan permintaan dari customer kita, sangat persis. Jadi barang yang kita promosikan ini sesuai dengan gambar ya kak, jadi kakak jangan ragu lagi. Kalau kakak mau pesan motif lain boleh juga ya kak, nanti komentar saja di kolom komentar YouTube kita di sini, nanti bisa saya cantumkan nomor ketika nanti sudah selesai, dan kakak boleh menghubungi WA kita ya untuk melihat ketersediaan barang dan juga stok dari kita. Kita lihat untuk detail bagian belakang bagaimanakah detailnya ya kak, saya perlihatkan. Saya coba melebarkan terlebih dahulu selimutnya. Jadi warnanya warna putih ya kak, tapi tetap lembut tekstur dari selimut bagian belakang. Kita lihat, saya berdiri terlebih dahulu. Nih kak, warnanya putih tetapi gambarnya tidak ada ya, karena ini adalah bagian belakang. Yang pada bagian belakang ada gambarnya ini adalah bayangan dari gambar bagian depan tadi. Bulu-bulunya juga lembut ya kak, seperti ini detail bagian belakang, bukan bagian depan. Bagian belakang warnanya kalau dari dekat bukan putih ya kak, kalau dari jauh kayak putih. Sebenarnya ini warnanya adalah warna biru muda kak, bulu-bulunya pada bagian belakang. Ini jahitannya rapi ya kak pada bagian bawah. Nih, jahitan pada bagian bawah kelihatan ya kak, bagian bawah. Jadi setiap sisinya sudah terjahit dengan sangat rapi seperti ini. Ujungnya juga nih kak, jadi ketika penjahitnya menjahit ada sisi bagian sebelah sini dan sisi bawahnya lagi juga tertumpuk dengan sangat rapi pada bagian ujungnya ya kak. Nih, kalau dari jauh sih kelihatannya putih bulunya, tapi sebenarnya warnanya adalah warna biru ya kak. Nih, nyaman loh ketika kakak gunakan ringnya, udah kakak bawa untuk kemana-mana juga ya kak. Nih detailnya ketika sudah saya dekatkan kakak bisa lihat ya, seperti ini ada motif awan, ada detail love warna putih nih, ada juga love warna pink tapi sudah campur dengan awan ya pada bagian dalam. Nih gambarnya pada bagian bawah tadi gambarnya seperti ini kak, real pic ya, video yang kita review ini asli seperti ini ya kak, digitalnya gambar-gambar boneka ini, tulisannya tak lupa ya pada bagian bawah nih, tulisannya kak. Ini tulisannya kak kelihatan, berserta ada tiktoknya ya. Kelihatan jelas ya kak.
Untuk detail gambarnya sudah saya perlihatkan secara keseluruhan. Seperti ini, Kak. Untuk melipatnya mudah saja, Kak. Kakak cukup pertemukan dengan sebuah sisinya. Lalu Kakak paskan, Kakak tarik seperti ini. Boleh Kakak berdiri. Lalu dilipat lagi. Dipertemukan kepada sisi yang sebelahnya lagi seperti ini, ketemu sisinya lagi. Lalu Kakak luruskan. Nah, kalau Kakak maunya simpel saja boleh langsung nih dilipat sampai ke ujung, tapi kalau mau lebih kecil lagi berarti Kakak harus melipat seperti ini. Dikecilkan lagi kalau mau yang lebih kecil. Kalau saya sukanya agak kecil lagi biar terlihat lebih rapi sih. Seperti ini. Lalu Kakak rapikan setiap ujung-ujungnya. Kakak rapikan. Kalau sudah, bagian ujung sebelah sini dengan bagian bawah Kakak pertemukan. Lalu Kakak lipat saja sesuai dengan selera, yang mau agak besar atau agak kecil. Kalau saya di sini dibagi menjadi 4 atau 5 bagian ya. Saya tes. 1, 2, 3, 4. Kalau saya menjadi 4 bagian nih, Kak. Sudah saya rapikan ya, sudah saya lipat. Jadi ada 4 lipatan. Keren banget ya, Kak. Yuk buat kakak-kakak yang mau, yang minat, jangan lupa ya, Kak. Buruan chat dan order selalu ke WhatsApp kita di 0822-3621-6627. Jadi untuk kakak-kakak yang mau request gambar dan juga warna yang lain, boleh banget ya, Kak. Ditunggu selalu orderannya ya, Kak. Terima kasih, see you.